Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita akan ijazahkan solawat li jalbi rizqi. Maknanya li jalbi rizqi, mengundang rizqi, menimbulkan rizqi datang daripada semua arah tanpa disangka-sangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha hali wa tuwassi'u biha rizqi wa tubariku biha umri wa kulla shay'in a'taitani wa taqdi biha hajati. Sambil bayangkan maknanya, wa taqdi biha hajati, ya Allah sampaikanlah berkat solawat hajat kami, hajatku, ya Allah sampaikanlah hajatku, ya Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pelan-pelan jemaah ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha hali wa tuwassi'u biha rizqi wa tubariku biha umri wa kulla shay'in a'taitani wa taqdi biha hajati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikut saya. Allahumma salli ala, sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha hali wa tuwassi'u biha rizqi wa tubariku biha umri wa kulla shay'in a'taitani wa taqdi biha hajati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bayangkan maknanya, ya Allah, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, dan dengannya dapat memperbaiki hal keadaanku, meluaskan rezekiku, memberkati umurku dan segala sesuatu yang telah engkau berikan padaku, dan dapat menunaikan segala hajatku, dan limpahkanlah pula rahmat dan kesejahteraan ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya. Itu dia, bayangkan, ya Allah, curahkanlah rahmat
dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmat dan dengannya dapat memperbaiki hal keadaanku. Hal rumah tangga, hal keadaan ekonomi, anak-anak, sahabat, dan pekerjaan. Betulkan dulu keadaan supaya aman damai. Dan yang kedua, meluaskan rezeki datang daripada semua arah tanpa disangka-sangka. Allah berkehendak memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa disangka-sangka dan memberkati umurku. Umur itu bukan karena panjangnya, bukan karena kuantitinya, tetapi kualitinya. Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia ialah orang yang panjang umurnya tapi jelek juga amalnya. Bermakna bukan karena panjangnya umur, tetapi kualiti daripada apa yang dia amalkan. Itulah yang dinamakan panjang umur. Dan mohon kepada Allah segala apa sesuatu yang Allah Ta'ala berikan. Apa saja yang Allah berikan, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terakhir, sampaikanlah hajatku ya Allah. Bayangkan hajatnya. Kalau hajat pergi umrah, bayangkan semoga kita diberi kemampuan, dimudahkan untuk mendapatkan keuangan, dimanfaatkan untuk umrah. Luar biasa di sana beribadah, luar biasa. Allah Ta'ala nilai pahalanya 100.000 lipat ganda. 100.000 lipat ganda. Di Madinah 1.000 saja. Allahu Akbar. Kalau kita punya hajat mau makan angin ataupun berwisata, pergilah. Kalau mau makan, makanlah. Kalau mau minum, minumlah. Sampai hajatnya. Dan inilah dia solawat yang saya ijazahkan kepada semua jemaah. Satu kali lagi baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha hali wa tuwassi'u biha rizki wa tubariku biha umri wa kulla syai'in a'taitani wa taqdi biha hajati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ajastukum, saya ijazahkan kepada semua. Ajastukum hadis salawat rijal biruski kama ajazani syaihi bimardotillah. Saya ijazahkan salawat rijal biruski ini seperti mana guru saya mengijazahkan. Jawab, qabiltu hadihil ijazah bimardotillah. Saya menerima ijazah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ladzina an'amta 'alaihim.